Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku, kerabatku dimanapun berada, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan mereview motor si Buhun ini, guys ya. Nah, jadi motor Buhun ya, teh guys, motor pemberian almarhum bapak saya, ayah saya, sekitar 10 tahun lah, 10 tahunan lebih ya kayaknya motor ini. Alhamdulillah motor ini banyak sekali membawa keberkahan dalam hidup saya. Asli guys, ini bukan cerita ya. Jadi saya namai motor ini motor si Barokah ini guys. Motor ini keluarannya tahun 2004 lah, kalau nggak salah 2004-an. Ini masih orisinil. Saya pakai tanda tangan saya, tolong kamera. Kameramen maaf. Ini tanda tangan saya. Karena saya bangga dengan motor ini ya. Motor sebenarnya ini titipan dari Ilahi, tapi kalau secara manusiawi lahiriah ini pemberian ayah saya gitu. Tapi kalau aslinya ini titipan dari Allah melewati ayah saya, seperti itu guys. Jadi motor ini harganya waktu dulu tuh kalau nggak salah 7-8 jutaan lah. Saya beli bekas, ayah saya beli bekas ya. Transaksinya juga ada saya ya. Saya menyaksikan sendiri. Dan itu langsung sama penjualnya ya, langsung transaksi. Itu uangnya mungkin hasil jerih payah ayah saya, kerja banting tulang dari pagi sampai sore, kadang malam gitu ya. Pokoknya semoga setiap kebaikan motor ini, tiap saya pakai untuk kebaikan motor ini, kebaikannya murni mengalir kepada almarhum ayah saya dan ibu saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga ini guys ya, satu hal dari motor ini, bahwa motor ini selalu memberikan income yang lebih besar daripada pengeluaran gitu guys. Jadi saya bangga guys dengan motor ini guys. Alhamdulillah barokah pokoknya guys. Motor ini barokah, sok tinggali ya tukangnya, meskipun tas awal lampuan tapi tenang naon dah memang kusabab usia motor mungkinnya, karena lah ya seperti inilah apa adanya guys. Nggak dibuat kubuat, nggak diada-adain gitu ya. Sengaja saya tutup plat nomornya karena ini rahasia privat ya. Ini ban baru guys. Jadi masih cuman ininya aja guys, peleknya udah dicet ya. Udah dicet, saya habis 200.000. Jadi tadinya kan herang jadi hitam biar rada gaya aja gitu guys ya. Kunci tinggal satu guys. Kunci ini tinggal satu ya. Tapi alhamdulillah ini nggak pernah hilang. Mudah-mudahan gak hilang gitu ya, selamanya gak hilang guys. Kalau masih ada motornya gitu ya, paling rusak nanti bisalah di itu lagi ya, dibuat duplikat lagi ya. Mudah-mudahan mas lagi ada mah ya, jangan hilang gitu ya. Tapi tidak ada yang abadi, bener tuh nya kang. Kamera bener gitu lah. Terus naon deh ya, karbu masih ori, saringan masih ori. Alhamdulillah ini masih banyak orisinilan ya, cuman kulit jok karena dulu teh udah nanti udah robek gitunya guys. Jadi nges sararoe gitu tena. Jadi diganti gitu guys. Tombol ieu teh baru punten. Ieu kan konengna ieu beda sareng nu ieu. Ieu teh baru diganti. Terus ieu teh nanti handle udah enggak ori. Tah pokona mah guys sakitu mungkin merenya kenalpot tolong. Kenalpot ieu masih ori nya orisinil, cuman rada di robih salit teh teh di nanti. Di las gitulah. Sebleker tos teh asli. Ya seperti kieu lah guys. Motornya alhamdulillah nya. Tos sakitu lah mungkin guys nya reviewnya. Motor 1 juta kenangan dipakai sekolah, dipakai kerja, dipakai ngantar-ngantar orang sakit, terus dipakai-pakai buat segala macam lah pokoknya. Dulu saya pernah, maaf ya ini bukan riak, dipakai beli-beli semen buat pembangunan masjid seperti itu. Pokoknya kebaikannya Semoga disampaikan kepada almarhum ayah saya dan ibu saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, seperti itu ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel saya. Pokoknya setiap kebaikan konten-konten saya semoga mengalir kepada kedua orang tua saya dan subscriber saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.